Hai guys. Ekspedisi kita hari ini kita akan bercerita terkait satu pulau yang ada di Mentawai, yakni Pulau Tua Pejat, di mana di sini pulaunya masih sangat sepi sekali. Saya sekarang lagi berada di salah satu rumah warga yang ada di Tua Pejat. Bagaimana kondisi pulau yang ada di sini, guys? Kita lihat. Ada beberapa perahu nelayan. Kemudian pagi sampai siang ini tidak ada penghuni. Beberapa orang yang memang hari ini adalah hari Minggu, di mana masyarakat pada hari Minggu tengah melaksanakan pilkada di Jogja, sehingga pada hari Minggu kondisi yang ada di Pulau Tua Pejat ini sepi, guys. Kita lihat di Mentawai ini banyak terdapat beberapa pulau, dan sampai saat ini ada beberapa yang sudah digarap dan lebih banyaknya yang belum digarap, sehingga kalau seandainya pemerintah, baik itu Kabupaten Mentawai atau pemerintah Sumatera Barat, menjadikan Mentawai ini dan dibenahi ataupun dijadikan kawasan wisata, akan mudah dibandingkan pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti Pulau Bali, Lombok, dan lain-lainnya. Karena Mentawai ini sangat asli sekali. Ya, bagi kawan-kawan yang